Pengembangan desa wisata saat ini menjadi program prioritas. Pada tahun 2021, sebagai pendukung pencapaian SDGs, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Donggala, Dr. Randus Isngadi, MAP, mengatakan dengan program publikasi pengembangan desa wisata, surga tersembunyi di wilayah Kabupaten Donggala, agar terpublikasikan dan menjadi wisata andalan. Isngadi berharap desa wisata akan menjadi geliat ekonomi bagi masyarakat di desa wilayah Kabupaten Donggala. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Donggala, Pak Dr. Randus Isngadi, MAP. Dengan ini sangat mendukung adanya kegiatan rencana peliputan video wisata desa yang ada di wilayah Kabupaten Donggala. Mudah-mudahan kegiatan ini kelak akan membuat objek-objek wisata yang dalam tanda kutip surga tersembunyi yang ada di Donggala bisa terpublikasikan, dan insya Allah ke depan akan menjadi objek wisata andalan di Kabupaten Donggala yang nanti akan didatangi bukan hanya wisatawan lokal, tetapi insya Allah akan didatangi oleh wisatawan domestik. Ini mungkin yang menjadi harapan kita bersama. Moga-moga objek wisata nanti ini insya Allah akan menjadi sebuah kegiatan yang menjadi geliat ekonomi yang bisa menumbuhkan geliat perekonomian di desa di wilayah Kabupaten Donggala. Inilah mungkin harapan kami, dan mudah-mudahan diharap kerjasama pihak pemerintah desa dan kecamatan. Jadi ketika ada kegiatan peliputan di desanya, tolong difasilitasi dan menjadi mitra yang baik untuk kepentingan desa ke depan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Dengan kerjasama kita yang bagus, insya Allah membangun desa ke depan di Donggala akan semakin maju. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.